Alhamdulillah hari ini program Ikrok di mana pelancaran ini telah dibuat. Ini adalah negeri yang ketiga, negeri pertama Wilayah Persekutuan Sabah dan hari ini yang hari negeri yang ketiga. Sebanyak 2.3 juta ringgit telah diperuntukkan oleh pihak Lembaga Urusan Tabung Haji, yang mana 4,381 pelajar-pelajar di kumpulan golongan Hasnaf akan menerima sumbangan di seluruh negara. Hari ini di peringkat negeri Kedah, seramai 540 orang pelajar-pelajar yang kumpulan golongan Hasnaf ini menerima sumbangan di kawasan daerah Parlimen Baling dan Sik. Sebanyak RM270,000 telah diperuntukkan, yang mana RM200 kita membelikan beg dan pakaian dan perkakas peralatan persekolahan, dan RM300 diberikan tunai. Selain daripada program Ehsan, Baiti, Jannati, program Ikrok dan program Afiat yang kita lakukan. Ini semua memerlukan satu institusi yang mempunyai urus takbir yang baik untuk kita mendapat keuntungan, untuk kita memberikan balik sosial obligasi kita kepada rakyat dalam konteks kebajikan. Jadi Tabung Haji sentiasa mengutamakan kebajikan seluruh rakyat yang beragama Islam tanpa kira pahaman politik, ideologi politik. Itu yang lebih penting. Kita tak kira orang PAS, orang PKR, orang DAP, yang ini orang Islam, di mana perlu diberi bantuan dari mereka. Dan kita juga ada pendepositor yang 8 juta lebih ahlinya. Semua lapisan masyarakat tanpa sempadan pahaman politik. Oleh kerana itu, inilah tanggungjawab sosial yang kita lakukan terhadap jemaah dan juga pendepositor-pendepositor kita di seluruh negara.